Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim Ismail Ishak Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman? Lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus. Ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim." Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut diundi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian, maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah. Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian, kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian, untuk dia, kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu, dan kami utus dia kepada seratus ribu orang. Atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu, kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Maka bersabarlah engkau, Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan hati sedih.